Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selamat sore pada pengambilan video ini. Saya sedang berada di Kecamatan Suruh, Desa Ngelebo. Terus dekat rumah saya, sebelah kanan saya. Oke. Rencana mau ngedron sampai ke atas. Kurang lebih jarak dari home point sampai ke titik gunung kurang lebih 500 meter. Tinggi nih, pernah ngedrone sekitar 300 meter. Sebenarnya ini penerbangan kedua. Dan saat ini cuacanya mendung ya, ya? Mendung. Di home point ini saya sedang berada di warung. Warung ini masih mas? WTS, seret. Oke, onre karo sapa iki? Mas apa iki? Onre. Mas Genta. Mas Genta lho. Oke. Kapan ke aku rene nang dulu? Opo? Ki males basa Jawa ya. Ora opo. Gumi enek warung iki lah. Terbang kedua. Jajal. Entar coba sik tak setting dulu ya. Oke. Soko Kota Trenggalek kurang luwes setengah jam yo rene yo. Setengah jam. Jalannya sepenak lor. Jadi Gunung Linggo ini gak gunung tok, tapi enak wisata nih tempat nongkrongnya. WTL. Enak bakso nih mas Yudru ya. Enak ya. Hmm. Namanya WTL, wisata tebing Lingga. Oke. Okay. Terus remote ini juga dunia kayak gulung puluh lor. Jam anu lur. Jam tengah 6 lur. Berarti sebentar lagi setengah jam lagi. Ya, kira-kira mati. Kemudian cuacane enggak udan. Saat ini mendung, gerimis syukur-syukur tapi ini aman. Muga ora bres. Muga ora bres, lek bres ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Kuning. Oke, saya nyeting. Nyeting lor. Dari pemandangan nih. Sudah. Yang warungnya mas anu, mas apa nih? Genta. Mas Genta, oke warungnya mas Genta. Warung apa nih mas? WTS. WTS. Warung mas Genta, stres. Ini dia. Silakan mampir ke sini lur. Oke. Panggonnya nih ngendi mas? Panggonnya ngendi nih? Warung di Bumdes. 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 Ngelebo. Arek kok anu ya? Kosur. Gading. Nganan yo, ambil sambil nganan yo. Oke, lur langsung bae nyang puncak gunung. Oke. Muga-muga dan selamat boleh selamat. Anginnya banter. Hati-hati. Oke, saksikan video nih.
apa nih? Pendaki ya sih masang ya. Ya memungkinkan. Lewati sebalik. Dari Persebaya yang balik. Saya sekali lurang ini buat lu. Bukan dua. Mungkin kan. Itu mah bendera ya. Bendera yang anu. Anu kampung. Yang wisatane ra kene. Wisatane ing sore yo. Ing sore kono. Pinggir kono iso kare. Teng. Di sebelah di madep yang kono. Iki apa kono? Iki rono. Ku kono. Kita coba yang wisatane yo, Lur ya. Berarti nah, dalam. Oh iya, kita coba. Sebelah mana Mas ini, Lur? Aman. Masane anu lho. Tali yo mo. Tali pengkok. Oh, pengkok. Utuk-utuk kuwi. Iki omah sapa? Enak pendopo te? Pendopone to iki. Iki lho, iki iki to. Iki yo iki lho, iki lho. Kayak kok sore. Nang ngono to rek. Pelamen yang satu lho. Kenapa? Angin, peringatan angin. Mantap banget anginnya. Nah, itu. Kan di sini juga, Mas. Ini mulai ya. Kamu garap-garap. Pengkeruan. Kolamen sebelum. Sor, kolam. Lalu, enak kan beli kolamen? Lulu. Penduduk ini malah jaro. Orang enak kan ya? Lebih sini kiri kiri. Iklu iklu iklu. Nah, iklu. Tak wani mas. Nyali kuning. Selesai. Sudah jalan hilang doh. Jelas. Yang mana? Nanti itu kosong lagi. Lagi kali ya mas? Kali. Oh ini kali lor. Belum goli. Belum goli. Gunung nah. Sayang sekali kita tidak bisa naik ke puncak karena anginnya terlalu besar. Penampakan belum hidup. Kita coba mendekat dulu. Pulang. Hati-hati. Lur. Ini mesti naik kehidupan. Pak enak. Tukang bakso. Mana, Mas? Enak kan. Kayak pisan nang pucuk iki. Apik ya tenan ya. Kaya kaya anu. Alas belantara sing gak dijamah tapi cilik, skala cilik.
Untuk keamanan kita kembali saja. Tormin. Ora tau enek sing munggah ning dhuwur. Pendaki. Kok kene iki, Mas, yo? Dari sebelah sini lho. Anu, ah, kok pucuk? Oh, kok pucuk. Ndak bahaya. Berarti kon dhuwur sik baru, Mas, Ar. Kosor. Kosor kok watu-watu kok kali yo, berarti. Kok kali sampe tak pucuk. Wah. Berarti wis enek dalane. Yo gede dhewe. Ini nih. Dadah lah dia mau ke tempat itu. Nonton lu tuh. Ini rekaman tuh. Itu kali lu. Berarti kali. Ini lo, Doni. Kali, Mas. Kayak kali. Kali iki lho, Pak Turat. Iya. Ini bablas ning ana lho. Bablas ning kampung kan. Kalau. Nah, iki kampung apa jenenge, Mas? Kampung apa jenenge kene iki? Pawak. Kene apa? Pager. Pager. Nah, dusune pager ya. Ijen melintas. Dulur nah, bro. Anu, nanti jeneng lambang kuning. Kena oke lambang lagi. Wah, ini kampung pager, Mas. Ini apa, Mas? Ini Pak Indra apa? Pas dipukan, apa jeneng? Gasibu. Oh, gasibu. Gue leren-leren. Ditangkuk. Koren. Koren cahaya ini kolam. Oh, iya. Bahaya. Orang. Oh anu toh kene ketutupan kabeh kok. Jedinge atape terbuka lho. Ndak. Ndak. Salah e, Mas. Oh kene Mbah. Kon saja. Mbah. Di opo ya ketok. Wah, duwit. Duk nonae lan duwi lok ngono ndomblong. Mas iya. Mas. Ki wong iki kok dikira opo semaput dadi gawe. Ora. Cetikno. Cetikno lho. Alien gawane arit kon jero. Mbah ijen melintas nggih, Mbah. Ngapunten iki war-warane Mas iki lho. Ki enek kan Mas yo, iki kandang Mas yo. Kandang wedhus. Keren Mas iki, Mas. Keren lur. Ora. Ijen melintas, Mbah. Ijen terbang. Balik rono. Nah, Jalan raya nih? Yo iki. Terus, sampe terus. Oh, oke. Okay. Nah, iku lho, mana toko. Kayak ini nek Bu Wapi gitu ya. Nah, yo iku. Kita mau jalan ya. Halo. Keren banget kali ini. Bungkok, wih. Kok bungkok, Mas? Berarti nek desa ya? Berko sawah lor, keren duit reu. Menurut jalan bay ya. Kita take off tadi. Langsung ngarep warung. Langsung pinggir warungnya, senyap uang ya. Dan ayo dada, sihu. Baik ya bu. Oke, dan ini kita. Ya, dari warung ini Mas. WTS. WPS. WPS. Oh, WPS. WPS. Iya. WPS. Semoga lur. Kita rencananya sebenarnya muncak neng Gunung Linggo, tapi berhubung anginnya kenceng banget, kita pergi. Ya, jaya. Hei. Oh, tersorot. Tane baterai iki nang lho. Ana lucu. Ayo kok ulpat itek. Ya. Wes iki kono rembak anu, ana terus suri. Ruwet. Terus suri kalenan, Lur. Suri kalenan, Lur.
kita membeli pembelakang kamera ya tadi maaf ya. Sopo ngerti nek ngene. Enggak ya. Mobil sak meneng iki bahaya lho. Okay. Nek kabel yo. Assalamualaikum. Wis njeblok. Iki buka Mas Yon. Koran. Wah, gubuke koran. Ya boy, kene Mas. Padha langsung. Kita beralih lagi. Saya pada garing lor sebelah kini lor. Dan kita kembali lagi balik kanan. Oke. Melewati persawahan. Wah, ini kena naik traktor lor. Ditinggal. Jam-jamnya berakhir, soalnya jam 5 luweh. Oh, pada mulai ini surup. Dan baterai saya tinggal 35%. Saatnya kita kembali ke home point, ambil titik amannya saja. Saya selamat besek dari pinggiri Tebing Lingga mengucapkan selamat sore dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.